Pemirsa, tiga orang meninggal akibat kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di Cimuning, Bekasi, Jawa Barat. Diduga penyebab kebakaran karena hubungan pendek arus listrik. Sebuah rumah yang dijadikan lokasi lapak rongsokan di Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, hangus terbakar. Api dengan cepat melalap seluruh bangunan. Tiga penghuni rumah tewas dalam kebakaran ini. Salah satu di antaranya merupakan balita berusia 8 bulan. Sementara dua penghuni rumah lainnya alami luka bakar. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik, di mana api kemudian menyambar tabung gas. Jam 12 siang tadi telah terjadi peristiwa kebakaran di RT1 RW4 Kampung Cimuning yang mengakibatkan meninggal dunia di tempat ada 2 orang, di rumah sakit 1 orang. Korban semuanya ada 5. Yang 2 menderita luka bakar. Oke, posisi korban di mana aja, Pak? Posisi korban untuk sementara yang korban atas nama inisial S, EH ada di depan ruang tamu. Sementara untuk anak bayi umur 8 bulan yang atas nama B di kamar, di atas tempat tidur. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara korban luka dirawat di Rumah Sakit Permata Mustika Jaya, Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.